Mas Edi kru, Mbah Carik kru dari Trenggalek. Bawa gaco satu, anak Mbah Temon, boyong piala. Jadi ini pialanya di depan itu tadi. Oke, Mas. Nah, ini tadi. Nah, oke, Mas Edi sukses. Monggo. Ana kidung rumeksa ing wengi. Jangan lupa subscribe Yugis Channel. Mantap, etawa berita. Oke, malam tiduran. Oke kawan, jangan lupa Yugis Channel subscribe dan like-nya. Oke dulur, mumpung ini saya lihat kondangnya kondang, jagonya jago, jaduknya jaduk pada ngumpul di kandangnya Jack CMF. Coba ini saya tak kenalan sama masnya, yang sepertinya saya juga tadi saya dengar-dengar ini dari Galek. Jadi kita langsung aja temui beliaunya, kita tanya-tanya langsung ke kondangnya kondang, jaduknya jaduk. Nah, selamat siang Mas. Selamat siang. Nggih, kenalan dulu Mas. Ini dari Yogis Channel, mohon izin mau tanya-tanya lah. Inilah dulur, ini masnya ini dari Galek nggih Mas. Nggih, Galek. Dari Galek. Paringan asma sinten Mas? Edi Mas. Mas Edi saking Galek. Famipun nami Mbah Carik. Mbah Carik. Mbah Carik. Wow, ini jadi putrane Mbah Carik nggih. Inilah dulur. Jadi ini memang betul. Jadi memang jaduknya jaduk, kondangnya kondak dari Galek. Dari putranya Mbah Carik. Salam buat Mbah Carik Galek dari Yogi Channel nggih. Mas ini tadi sejak pagi tadi atau kemarin Mas datang ke Blitar? Pagi tadi. Mas. Pagi tadi. Ya. Tadi bawa gaco berapa waktu? Satu. Cejalan. Bawa piala Mas. Ada. Jadi tadi mboyong piala. Iya. Nah, inilah dulur. Memang yo kondangnya kondang. Bawa gaco cuma satu dari Trenggalek. Di kelas C ya Mas? Iya. Oh, nggih ya. Namanya kambingnya tadi Mas? Bodem. Bodem. Dari Mbah Carik Farm Trenggalek. Tadi juara membawa juara 2. Oh, inilah dulur. Jadi Mas Edi ini putranya Mbah Carik. Jadi tadi membawa gaco cuma satu, namanya Bodem, dari Mbah Carik Farm Trenggalek. Gitu. Terus silsilah Mas yang tadi membawa piala tadi anak dari pesannya Bodem Mas. Gimana? Pesannya si Temon, anak Temon itu. Jadi Bodem ini anaknya Mbah Temon? Iya, yang hilang itu Mas. Dari Selokajang? Iya. Yang hilang itu ya Mas? Nggih. Waduh. Nah, inilah dulur. Jadi walaupun mohon maaf ini Mbah Temon sudah enggak ada, generasinya memang betul-betul terbukti di bawah Mbah Carik di Trenggalek. Tadi mendapatkan juara 2 ya Mas Edi ya? Iya. Oh gitu, oke. Jadi ini yang lainnya ada ya Mbah Mas Edi ya? Turun Mbah Tempon yang di sana, di kandang Mbah Carik? Ada. Jantan atau betina Mas Edi? Betina ada, jantan ada Mas. Oh inilah dulur. Jadi memang dulur-dulur perlu ketahui, ini walaupun Mbah Tempon sudah nggak ada, penerusnya ya Mas Edi, insya Allah itu ada semua di Mbah Carik sana, begitu. Ya. Sudah pernah melahirkan turunan dari Mbah Temon itu yang di sana. Sudah. Ya. Edi. Oh inilah. Bodem ya juga sudah. Ya. Wah, inilah dulur. Anaknya jenengan. Banyak, cucunya juga ada Mas Temon itu di sana. Yang di sana, ya. Yang di Trenggalek sana. Ya. Oh itu dulur, kita dengar bersama-sama. Tadi berangkat dari rumah jam berapa Mas Edi? 8 kalau salah Mas ya. Jam 8 sudah yang. Oh gitu. Jadi cepet ya Mas Edi ya. Sudah dari sana. 8 pagi tadi langsung anu Mas. Nah, ini balik buka. Nah, ini. Jadi Mas Edi ini mau buka channel YouTube. Juga mau buka channel YouTube? Harus. Harus. Nah, itulah dulur. Monggo dibawa masuk. Ya, ini. Hadiah ini. Mas ini Mas. Hadiah. Dari Mas Jik CMF. Jari jaduknya jaduk, kondangnya kondang Blitar. Jaduk kondangnya kondang. Nah, ini ya dulur. Ini dengan bayang nih. Mas Edi suwira mampir main Mas Jik, mampir-mampir langsung dikasih bayang nih. Oppo Reno 6. Ah, iku jenenge.
spesial untuk Mbak Sari FM. Oh nggih. Okay. Memang yo memang bilang gitu Mas Edi. Mas Cek katanya seperti Oh, ya. Nah, itulah dulur. Mbah Carik kan seperti itu. Opo ra dinesne piye lek nesne? Ah, seperti. Nggih Mas Edi nggih. Mbah Carik kan seperti itu. Ah, monggo Mas Edi nggih nanti dibawa pulang juga nanti ditunggu-tunggu juga perlu membuat konten Mas. Nah, masuk aja ke YouTube biar jaduknya jaduk galek ini penerusnya Mbah Carik ini. Sedi juga tambah kuncoro. Oke. Okay. Mas Sedi nggih. Gitu. Revo 6. Opo 6? Surprise dari Mas Jack CMF. Nggih. Nggih. Untuk Mbah Carik Farm. Nggih. Sampaikan salam. Nggih. Nanti buat Mbah Cariknya walaupun agak marah-marah cuma juara 2 tapi sudah membawa piala Mbah Carik. Ngoten. Katanya Mas Jack mesti nesu. Wedus ngono kok mesti mesti gitu. Kok golek jawab piye? Seperti itu. Bapak tekok piye lek nyawuni. Ngeten Mbah Carik wau disampaikan oleh dewannya dewan juri ya. Lah biasanya kesiapannya kurang maksimal Mbah Carik karena perjalanan atau apa. Ngoten. Ya Mas Edi ya. Tapi yang penting sudah memboyong piala begitu ya. Mas Edi memang tadi saya lihat juga pesertanya Mas Edi sangat bagus-bagus sekali nggih. Jadi memang merata. Tadi saya juga mewawancarai salah satu juri, katanya memang ketat sekali untuk di kelas ini. Nggih. Begitu Mas Edi matur suwun waktunya Mas Edi. Ya, sukses selalu buat panjenengan juga dulur-dulur di Trenggalek ya Mas Edi. Iya, Mas. Begitu. Nggih, minta dukungannya Yogis Channel Blitar Mas Edi nggih. Siap, nggih. Nggih, monggo. Oke, saya lanjut itu juga tamunya Mas Jack, juga katanya dari Trenggalek. Nah, langsung kita merembet ke sini. Oke, nah iki genge selok aja. Nah, kentung. Oke, langsung ke sini. Mas, selamat sore, Mas. Selamat sore. Nggih, paringan asmo sinten, Masnya? Samsul. Mas Samsul. Nggih. Mas, paringan asmo sinten? Rama. Rama, saking Trenggalek ugi. Trenggalek sakul. Tapi niki wau mboten sareng-sareng kalian Mas Edi nggih? Mboten. Mboten, wonten nggih. Ngampunten fair-fairan mawon. Niki wau keperluanipun. Sambang. Sambang. Tapi kula klesik-klesik ngoten mirang-mirang kok petung-petung ngoten lho. Niki ngoten lho. Nggih. Juga pelaku kambing, Mas, di Trenggalek. Apa pemula ini. Masih awal-awal ini. Nggih. Inilah dulur, ini dulur Trenggalek. Tadi lihat sana kontes sana. Nggih. Oh, jadi tujuan tadi ke kontes lalu mampir ke rumahnya Mas Jack sini. Nggih. Nggih. Lagi-lagi Mas mohon maaf fair-fairan. Sudah berapa tahun Mas berketimpung di Tambik? Kalau saya belum pernah. Ini yang biasanya yang suka kambing. Ya, itulah dulur biasanya. Memang dulur-dulur kita ini sebetulnya juga pelaku lama. Tapi kalau ditanya seperti itu, itu istilah durung ngetok nih gaco mas. Durung cek persiapan. Nah, ini ngingrindek dulur. Jadi biar tidak diketahui oleh pelaku yang lainnya. Begitu. Jadi kali dalam Mbah Carik tepi nggih Mas Trenggalek. Nggih tasik lumayan. Nggih. Ingkang aslinipun maksudnya kecamatan pundi? Desanya mana? Kecamatan Dongko. Nggih. Desanipun Pandean. Pandean iki Cakul. Niki juga lain desa Masnya ini. Oh nggih. Kok Cakul. Cakul iki Pandean. Nggih. Lah nggih wau kok kula mireng ngoten kok klesik-klesik ngoten pepetangan kalih geng-geng, kondang-kondang Mas Jack. Apa cuma konsultasi ataupun ada petung gitu loh Mas, maksud saya. Kasih gitu konsultasi. Geng-geng pun monggo. Sekecak nih Mas, geng. Salam sukses selalu jenengan. Ngapunten ganggu wedal jenengan. Ngoten. Dukunganipun Yogis Channel nggih Mas. Mugi-mugi saged manfaat barokah nggih Mas. Amin. Monggo. Matur suwun sangat. Pamit nggih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dulur bincang-bincang kita tadi bersama dulur dari Trenggalek yang kebetulan kali ini ngumpul di kandangnya Mas Jack CMF. Kondangnya kondang, jaduknya jaduk, jagonya jago, Blitar Raya. Begitu sama
kakaknya Mas Edi, karena Mas Cek pernah bilang Mbah Carik sama Mas Cek itu seperti anaknya, jadi Mas Edi itu kakaknya Mas Cek. Oke dulur, adik wow, seperti itu loh Mas Edi malah kalau mengantunya Mas Imron. sing mau ya Mas, sing koyo permen mau ya Mas. Ya oke. Okay. Saya doakan Mas kalau begitu. Gitu. Iki security ne kentung piye to? Oke dulur, gitu aja. Jumpa dengan Yogis Channel. Semoga dulur-dulur semuanya sukses selalu. Oke, okay. Kita lanjut di lain kesempatan. Oke. Okay. Jangan lupa sebetulnya dulur yang belum subscribe monggo jangan subscribe dan sebar sebanyak mungkin video Yogis Channel, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Oke, assalamualaikum. Sepertinya Mas Edi mau pamit. Inilah Mas Edi kru, Mbah Carik kru dari Trenggalek, bawa gaco satu, anak Mbah Temon, boyong piala. Jadi ini pialanya di depan itu tadi. Nggih, Mas. Nah, ini tadi. Oke, Mas Edi sukses. Monggo. Hati-hati di jalan, Mas Edi. Nggih. Seperti itu. Oke. Okay. Eh, melu tong. Mampir Mahitan tong. Oke. Okay. Sukses. Itulah. Dari Trenggalek. Mas Edi putra dari Mbah Carik Trenggalek memang juga pelaku kambing sudah lama sekali. Gih, monggo. Gih. Oke. Okay.